khususnya para pemula, kamu harus perhatikan untuk selalu mengecek kesehatan akun kamu. Siapa tahu gagal atau tak kunjung dimonetisasinya akun Facebook profesional kamu disebabkan atas akun kamu yang kurang sehat ataupun tidak sehat. Untuk itu, buat kamu yang belum tahu bagaimana cara cek ya kesehatan akun, simak terus video ini sampai dengan selesai karena aku mau kasih tutorialnya dan cara untuk mengecek kesehatan akun di Facebook profesional. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Baris Kawan dengan Rusdi di sini. Nah, seperti yang tadi di video di awal disampaikan, mengecek akun kesehatan adalah hal yang paling penting agar ya konten-konten kamu dan akun kamu bisa lulus gitu ya, ditinjau oleh Facebook profesional bahkan sampai dimonetisasi kalau akun kamu sehat. Untuk itu ya, sebelum kita lanjut bagaimana cara untuk mengecek kesehatan akun, yang belum subscribe channel ini boleh di subscribe dulu, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kalau sudah semuanya, yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Teman-teman, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Cara yang pertama adalah teman-teman silakan buka aja ataupun masuk ke akun Facebooknya ya, ke halaman berandanya seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal dilihat di pojok kanan atas ada foto profil dan garis 3 ya, kamu tinggal klik aja. Nah, setelah kamu klik ya, kemudian kamu tinggal langsung aja cek ke kotak masuk dukungan. Nah, pastikan ya kamu di sini diklik. Kemudian di sini ada laporan-laporan tentang orang lain. Yang kedua adalah peringatan Anda. Nah, kamu silakan cek dulu laporan tentang orang lain di sini. Pastikan bahwa di sini tidak ada laporan dan status kamu sudah centang hijau seperti ini. Itu artinya bahwa kamu tidak ada laporan tentang orang lain atau juga akun kamu aman gitu ya. Kemudian yang kedua, kamu pastikan juga untuk peringatan Anda ataupun peringatan akun kamu ya. Nah, di sini kamu pastikan bahwa di sini tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang didapati oleh akun Facebook kamu ya. Kalau di sini ada contreng tanda hijau gitu ya seperti ini, itu artinya di sini tidak ada pelanggaran. Kamu juga bisa baca di sini tidak ada pelanggaran. Terima kasih sudah membantu menjaga Facebook tetap aman untuk semua orang. Tetapi kalau kamu misalkan nanti ada pelanggaran, nah di sini biasanya akan masuk ya seperti ini nih ya. Nah, di sini akan masuk pelanggaran ataupun jenis pelanggaran apa ataupun konten yang melanggar panduan komunitas pasti akan ada di sini. Nah, itu artinya kamu harus selesaikan. Untuk cara yang kedua, kamu tinggal lihat aja di pojok kiri atas ya, di sini ada foto profil, kemudian kamu tinggal klik aja foto profilnya ya. Setelah foto profilnya terbuka ya, kamu tinggal lihat di tengah halaman itu ada titik 3 ya, kamu tinggal klik aja di situ. Nah, setelah itu kamu tinggal klik aja ke status profil. Nah, setelah ini ya kamu tinggal cek status profil, di sini ada profil bisa direkomendasikan, kamu tinggal klik saja. Nah, kalau rekomendasi profilnya sudah hijau seperti ini ya, itu artinya kamu sudah aman dan tidak ada pelanggaran ya. Nah teman-teman, jadi itu tadi ya cara untuk mengecek kesehatan akun di Facebook profesional. Kamu harus perhatikan setiap kamu upload konten ke Facebook profesional ya, pastikan kamu selalu mengecek kesehatan akun ataupun kamu mengecek ya di kotak masuk dukungan agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang tersedia ataupun yang didapati oleh akun kamu. Kalau ada, kamu bisa langsung selesaikan dan bisa diselesaikan dengan secepat mungkin. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu ya sharing kali ini. Terima kasih banyak udah menonton videonya sampai dengan selesai. Dan buat kamu yang sedang menonton video ini, kalau kamu tahu cara lain bagaimana untuk menjaga dan mengecek kesehatan akun di Facebook profesional kamu, kamu boleh tinggal ketik di kolom komentar aja caranya. Nah, untuk itu sebelum aku akhiri, terima kasih banyak udah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan buat kamu yang belum subscribe, alangkah baiknya di subscribe dulu, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.